waspadai emas sedang tertekan. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di area support. Jika pergerakan emas bergerak ke atas dan masih tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1810,21 sampai 1814,03 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1794,05. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1814,03 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1820,20. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.